tahun baruan lagi bakar-bakar. Lah ya udane lho, Mbak. Iso mrugur-mrugur lho. Iki udane iki sudah tahun baru apa gak ya? Halo. Assalamualaikum, jumpa lagi bersama vlog Umi Arum. Oh ya teman-teman, gimana kabarnya kalian semua? Tentu sehat-sehat ya, semoga selalu diberikan kesehatan semua ya teman-teman ya, buat teman-teman semua. Oh ya, ini malam tahun baru Umi, itu ya lagi di tetangga sebelah itu lagi bakar-bakar kan, soalnya suasananya itu lagi hujan nih teman-teman ya, jadi gerimis. Jadi di rumah tetanggaku itu kan tempatnya agak luas untuk halamannya ya, jadi bakar-bakarnya di tetangga sebelah. Kalau gitu teman-teman jangan kemana-mana, ikutin vlog Umi terus ya. Tahun baruan lagi bakar-bakar. Nah ya udah nih lho, Mbak. Isok mau rugur-rugur dulu. Iki udah nih, sudah tahun baru apa gak ya? Halo. Suasana tahun baru. Iko, Mbak. Cuma gara-gara sih, kan Dani jam 8 harus di rumah. Jadi semangat untuk tahun baruan iku-iku. Lah iya di rumah saja, gak boleh kemana-mana, Pak. Soalnya hujan deras. Ini suasana menjelang malam tahun baru. Jadi tetangga lagi bakar-bakar. Ayo. Oh iya, saya sudah makan, nanti saya gendut. Nanti saya gendut nanti. Ya itu. Ah, ayo. Monggo, monggo sekecakan. Ayo. Sekecakan monggo. Sebelah kanan. Air putih sebelah kiri. Air putih sebelah kiri, jangan salah mengambil ya. Ini Mbak Eni bangun tidur apa bangun melek ini? Iki mau lho, nang ABG golek sosis gede lho, Mbak, wis gak ono. Ya Allah, lah aku kene golek sosis gede pikirku. Tak gawe bakar-bakar lho, nang kene pisan. Gak ono. Yalah, ngono. Oh, sudah stoknya sudah habis, Mbak. Oh, alah, ngono. Tutup enggak itu Kak pagernya, Kak? Sama pintunya di tengah ditutup ya. Iya nggak pakai itu, coba digigit nyamuk. Nggak, saya menyuting saja, saya sebagian kameramen ya. Soalnya saya takut gemuk. Lagi bakar-bakar ayam panggang. Bisa kecakan, Bingge. Saya bagian kameramen mawon. Takut melemu nanti. Berhasil lah. Berhasil. Loh jam 4 sudah sepi, Dek. Mana itu, Dek? BGC masih rame. Sudah keluar dari BGC jalan raya lo sepi sudah enggak. Enggak seberapa rame. Rame kayak tahun yang lalu. Yang Ciwot itu ya? Oh. Di mana? Di Jolok. Itu paling. Telepon, Mbak. Tekan. Metu.
Di tetangga sebelah lagi bakar-bakar jagung sama panggang ayam. Mak mau makan atau gemuk? Kami tambah jemblem nanti. Tadi nggak mau nanti. Coba mampar-mampar. Pinter ya. Kalian ini. Itu. Oh, ditutup. Itu pagunya itu. Pagunya ditutup. Iya. Tenang aja, Bang. Kurang mulai ini aku bawakan snack-snack ya buat tambahan cemil-cemil. Ayo, ini ditutup pagernya, tutupin pagernya. Kita mengemil, kita mengemil, kita mengemil jajan. Amit-amit, tolong-tolong Bang. Mengemil kue. Iya. Pokoknya dibuka aja, Pak. Dibuka. Ayo masuk. Sudah. Kamu mau makan, Dek? Minta jagung aja ya. Loh, jagung enggak mau jagung. Itu loh, nanti aja jagungnya. Jagung request ini jagung bakar. Oh nanti dulu om. Pegang aja, dipegang. Amit-amit tak pegang sendiri ya, anakku gitu. Ayo ndang balapan ke jagung. Jagungnya sudah matang. Ya udah mak, sana loh, di dalam loh. Iya. Ayo, gini tuh ya, biasanya yang bakar lek sing bakar tambah males makan. Soalnya soal ngisi ya Mak ya. Justru lek sing dibakar. Lah iya, justru lek sing dibakar ono enak garek cuma celurut-celurutku tinggal makan ya seperti itu ya. Ayo, jadi kumpul kameranya teman-teman. Ayo sih. Ayo silakan. Ada salah tadi. Ada salah lagi. Ya. Enggak masalah. Oh, tapi itu tepin. Dia ini tepin. Ini bapak-bapaknya lagi menikmati makanan ayam panggang. Gak mau. Gak mau ini tak makannya sini. Giginya enggak ada, Mbak. Makan. Giginya enggak ada. Ya, kita dulu teman-teman hawanya yang hujan jadi kita makan jagung dulu ya. Ini di tas lama. Teta. Ayo Maya. Mantap. Suasana di kampungku teman-teman, jadi lagi masih hujan gerimis ya, jadi masih diguyur hujan. Berarti hujannya itu mulai habis maghrib
untuk kota Surabaya sudah diguyur hujan, tapi tetap ini masih gerimis, belum reda. Belum. Berarti sekarang harus balik nang gini Ambon mana? Belum. Saya pulang ke rumahnya. Rumahnya mana? Surabaya. Enggak yo, ada yang di Malang sih. Oh. Ambon itu 13 kali mungkin. Bapak Elian 13 kali. Berarti sampean biyen ditinggali bapak Elak 13 kali lah. Jalanannya 7 hari. Berarti pelayanan ya, Mbak ya? Tapi memang risiko ya, Mbak ya. Lek apa jenenge bojo kerja nang ngene pelayaran iku risiko ya, Mbak ya. Risiko deh ya ngono, kelom-lom nang ngene omah ngenteni dino koyo nek sub. Apa? Suwi no. Hubungi. Nek nyambung berarti ono sinyal, nek nyambung gak ada sinyal. Oh. Berarti laut ya gak ono sinyale gak ono ya. Ada kan ketutupan gunung. Sinyale kan gak ada. Jadi mereka harus nyebrang ke belakangnya gunung. Oh, alah. Sinyale gak ono. Sinyale gak ono. Mohon kelapan iki. Bapak-bapak lagi itu ya bakar jadinya terakhir subuh pokoknya apa itu dibiar saya ganti pasar ya mulai. Ayo Mbak Put, ibu-ibunya ayo lagi menggoreng ya, masuk aja mau goreng pisang sendiri boleh. Sini Mbak Putri. Petra di rumah. Petranya main sendiri di sana. Tapi memang berkesan tahun ini kok. Corona karena iya. Pokoknya sangat berkesan sekali ya. Tidak bisa dilupakan. Tahun 20. Sing wong biasane bakar-bakar nang omahe dhewe-dhewe ae. Gombol-gombol. Di kampung. Pergi dhewe-dhewe nek di kampung. Ayo makan. Oh, silakan. Aku tak ngincipi iwak ae, aku lek kate mangan sego dilemu. Garisan pisang. Ngono ta, Mbak? Aku kok dilemu. Sampai ngerti ya, Mbak? Aku iki kena lambung iku ya ngono. Gara-gara telat mangem ya. Pikiranku mbek diet. Telat, Mbak, lambungku ya Allah, gak doyan makan akhirnya. Sumpenen. Oh iya ta. Sekarang bukan dari lambung. Ini wajib sebenarnya gitu ya. Siapa? Ruang lele pasti kok kena. Oh iya, oke. Makan sama ikan rica-rica. Ya ampun, Petra. Nyuapin Kak Dava. Enak. Adik mau dah makan dah? Tak suapin ya. Makan dulu, guys. Di tahun baru. Makan sama ikan rica-rica ya. Sambil menunggu pergantian tahun baru. Bismillahirrahmanirrahim. Kunci apa? Kunci apa ini? Kunci pintu. Pas kok rasanya? Pas kok? Berarti mau? Oh ya, tidak merata ya?
ya meleng kok dene gak terkerinan ya. Iya. Berarti sampean mulai bangun jam? Pagi dah. Terus mulai bikin ngadonin bakponya. Malamnya. Oh, malam. Cara bangun tuh kok jam 4 lah. Ya gak mumbul-mumbul ya. Enggak. Jam 4 itu sampean. Oh, aku gak mau tidak ngomong ke sama-sama temannya. Jadi mamrene lho. Cedok no. Masih cedok lho, happy new year. Happy new year aku udah tadi. Ini. Nih. Happy New Year. Loh, kok sudah habis? Sudah habis. Ayo teriak. Ayo keraskan. Melasik, guys. Suasana di kampungku, teman-teman ya. Ini menuju ke tahun baru 2021. Corona minggat pisan wis gak ono. Sale meneh wis 2021 pisan, Mbak. Nah iya. Nah iya. Gas. Libur, gak usah tidur. Besok tanggal merah. Dan gimana set perconnya? Selamat tahun baru 2021 ya. Semoga di tahun 2021 kita dijauhkan dari gitu ya teman-teman, dari bahaya apapun, dan semoga corona cepat menghilang ya, itu ya teman-teman, dan semoga selalu selalu diberikan kedamaian di tahun 2021 dan kesehatan buat kita semua. Tanggal 1 dan menuju di tahun yang baru. Kita lupakan tahun yang 2020, kita menuju ke tahun 2021. Itu tahun yang sangat di situ, Dek. Perconnya. Itu mana? Ada tantangan bunga-bunga itu. Amin ya Rabbal Alamin. Cowoknya sudah enggak ada teman-teman ya. Happy New Year. Happy New Year Mbak ya. Semoga kesehatan. Amin. Dan sama-sama. Amin. Sama-sama. Tahun yang 2021 ya. Oke ya. Semangat. Semangat. Mana Dek? Tidur. Oh, sudah bobo. Ayo. Sudah bermimpi ya. Sampai ketemu besok ya. Oh, dadah. Besok mainan lagi ya sama Mas Dava ya. Dadah. Ayo sudah yuk. Masuk yuk. Kita tutup. Eh Kak, kuncinya Kak. New Year teman-teman. Di tahun 2021 ya. Selamat tahun baru. Semoga kita menuju di tahun 2021 selalu diberikan kesehatan dan menuju di tahun 2021 COVID-19 cepat hilang ya, dan semoga Indonesia selalu damai dan
nggak ada mara bahaya apapun ya, seperti itu. Ya, ini tadi itu Umi habis dari luar, dari melihat kembang api ya, cuma sekejap aja untuk kembang apinya, nggak kayak tahun dulu banyak kembang api yang dinyalakan. Mungkin karena sekarang itu ya teman-teman ya, apa ya, COVID ya, jadi untuk menuju ke tahun baru itu teman-teman kurang semangat gitu. Ya, kalau gitu Umi mengucapkan terima kasih banyak sama teman-temanku untuk hari ini. Tadi habis bakar-bakar, terus makan-makan, kumpul-kumpul sama tetangga ya. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen agar kalian selalu mengikuti video aku yang baru-baru ya. Kudoakan buat teman-temanku semua, semoga selalu diberikan kesehatan, rezeki yang barokah. Amin. Yuk monggo, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, sampai ketemu lagi ya.